kegiatan hari pertama untuk labelisasi yang mendapatkan PSC dan PKH. Labelisasi untuk PKH. Yep. Yang berjumlah untuk biasanya ada sekitar 260 dan untuk PKH-nya ada 94. Nah, dari hari pertama sudah ada yang muncul mundur mungkin, Pak? Ya, dari hari pertama kita sudah mulai dalam labelisasi ini dan sudah ada yang melakukan pengunduran diri. Dari bantuan apa itu, Pak, yang mundur? Dari PST. Nah, Pak, harapannya dengan kegiatan labelisasi ini bagi warga lainnya gimana, Pak? Harapannya agar mereka yang mampu untuk bisa introspeksi diri dan bisa memberikan apa namanya mengembalikan apa yang telah didapatkan. Ya, insya Allah kita akan melakukan sosialisasi dengan pengertian-pengertian yang lebih bagus sehingga masyarakat bisa menerima dan mengerti untuk pemberian bantuan agar menjurus pada yang berhak memang mendapatkan. Baru satu kali. Berapa jenis bantuan apa sih, Pak, itu, Pak? BST, BST. Nominal uang tunai. Nominal uang. Berapa itu, Pak? 600 ribu. Baru bulan kemarin berarti ya? Iya. Terus dengan adanya ini program labelisasi ini gimana, Pak? Langkah Bapak ini mengundurkan diri atau gimana? Iya. Ya mengundurkan diri ya wong wis ra patut oleh kok. Mendingan diwenehke karo sing kemenu butuh ha. Yang ngasih kan ya. Heeh. Nanti sebelumnya bisa dapat itu kenapa, Pak? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.